Hemat tenaga ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat kakak-kakak dan abang-abangnya ya yang nonton di channel saya. Hari ini saya mau pruning sawit pokok ya. Ada yang tinggi dan ada yang rendah ya, campur ya teman-teman ya. Ini menggunakan egrek Camel King 111 ya teman-teman ya. Hari ini kita mau pruning sekaligus mau mencoba ketajaman dari egrek 111 ini. Oke teman-teman, langsung saja kita gas ya. Mau kita mulai dari pohon yang ini. Oke, kita pindah ke pohon sebelah sana. Oke, kita ke pohon ini ya teman-teman ya. Mantap, tajam sekali ya. Oke, 20 pas sekali limbas ya teman-teman ya. Mantap. Kita pindah ke pohon yang itu ya. Sekali ya, tidak sempat lagi. Oke, kita pindah ke pohon depan sana. Tidak menguras tenaga ya. Tajamnya memang biasa. Oke, kita pindah ke pohon itu ya. Such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then baby, I'll have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna. Tidak ada istilah pelepah kuning ya, pelepah keras ya, pukul rata ya sama egrek ini. Mantap. Kita lihat depan sana ya. Kita coba ya, biasanya pohon ini pelepahnya keras ya teman-teman ya. Kita coba apakah kemungkinan ini masih keras.
lepas sekali lepas ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke sana. Lepaskan libas ya, kita ke situ. Teman-teman ya, mantap sekali ya. Ini kita pakai level 1 tunas di pohon jamput ya, ada yang tinggi dan ada yang rendah ya. Yang rendah sekalipun pakai egret ini masih mudah ya teman-teman ya, terbilang masih mudah kita untuk merundingnya, apalagi yang tinggi-tinggi ini ya teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hemat tenaga ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat. Okay.